Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita segala kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah, hari ini Allah juga memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kemampuan ya untuk menjalankan ibadah puasa, sehingga insya Allah kita sampai kepada puasa akhir nanti tetap diberi keberkahan dan kesehatan nantinya. Dan tak lupa pula kita berikan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh nur hidayah Allah ini. Dan kita berharap nantinya beliau berkenan nantinya memberikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada Ramadan ini insyaallah kami dari PB Winsu akan menyampaikan ya, sebenarnya apa sih peran perbankan syariah bagi pemberdayaan ekonomi. Mungkin kita memahami ya bahwa masyarakat pada umumnya kurang memahami tentang perbankan syariah ini. Bagi mereka bahwa konsep bank adalah untuk simpan dan meminjam. Padahal pada perbankan syariah kita juga mengumpulkan dana masyarakat, juga menyalurkannya, tapi bukan hanya dengan simpan pinjam. Di sini nanti saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya bank syariah ini, akan apa saja sih yang dipergunakan sehingga pemberdayaan ekonomi di tengah masyarakat itu bisa terbantu dengan adanya bank syariah ini. Jadi bank syariah ini juga memberikan layanan jasa perbankan syariah kepada masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengetahui bahwa bank syariah adalah lembaga atau unit intermediasi di mana unit surplus, di sini nasabah yang mempunyai kelebihan uang akan menabung ya, kemudian atau mendeposito uangnya kepada bank dan bank akan menyalurkan kepada unit defisit, kepada nasabah-nasabah yang membutuhkan dengan pembiayaan. Nah, dalam konsepnya bank syariah ini lebih luas sebenarnya pemberian jasa kepada masyarakat, di mana tidak hanya berlaku akad pinjaman di sini, yaitu dengan akad card. Di mana nanti kalau akad card pada perbankan syariah, bank syariah tidak akan meminta imbalan atau kelebihan dari pinjaman dari nasabah, karena akad card ini merupakan pinjaman tanpa adanya imbalan. Nah, di sini nanti silakan bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dengan akad card. Jika bank menyetujui ya proposal pinjaman ini, maka nasabah akan diberikan pinjaman dengan tanpa pengembalian kelebihan. Nah, kalau kita lihat lagi, mungkin masyarakat banyak belum mengenal ya bahwa terlalu banyak akad-akad pada perbankan syariah ini. Ya, mungkin saya di sini memperkenalkan ya tentang perbankan syariah ini. Yang pertama, perbankan syariah memperkenalkan satu akad jual beli. Akad jual beli ini terdiri dari yang pertama akad murabahah, yaitu akad murabahah ini akad jual beli di mana harga modal dan margin atau keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli, yaitu di sini pihak bank dan nasabah. Jadi nasabah mengetahui berapa harga modal sebenarnya yang dia butuhkan, kemudian akan ada margin yang ditetapkan oleh bank dan ini disepakati antara penjual dan pembeli. Kemudian bisa jadi murabahah yang berlaku pada perbankan syariah ini adalah murabahah murakkabah. Dalam artian bank akan membeli apa yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian bank akan memberikan kebutuhan nasabah itu atau barang yang mau dibeli ini kepada nasabah dengan nanti ada perjanjian keuntungan yang disepakati di antara keduanya. Atau murabahah wal wakalah. Dalam artian bank akan memberikan berapa kebutuhan untuk membeli harga modal, harga ya barang itu kepada nasabah. Nasabah membeli barangnya sendiri, tapi ketentuan margin juga disepakati antara bank dan nasabah. Kemudian juga ada namanya salam dan istisna. Salam dan istisna pada perbankan syariah ini yaitu bahwa nanti ada penjualan pesanan ya yang dilakukan oleh nasabah kepada bank.
Nah, bedanya kalau di Salam ini pembayaran di muka, sedangkan nanti di Istisna biasanya barang itu belum tersedia dan pembayarannya bisa di akhir. Kemudian jasa perbankan yang kedua itu ada pada akad bagi hasil, yaitu ada pada akad mudharabah dan musyarakah. Biasanya kalau kita lihat market share ya untuk perkembangan akad pada perbankan syariah, murabahah memang puncak dari kebanyakan bank-bank syariah menggunakan akad ini. Dan yang kedua adalah akad syirkah atau musyarakah. Akad syirkah ini adalah akad kerjasama di mana antara nasabah dan bank ini bersekutu terhadap modal dan bersekutu terhadap usaha atau pekerjaannya. Kemudian nanti bagaimana keuntungan dan kerugian akan dibincangkan di awal akad antara nasabah dan bank. Berbeda dengan mudharabah yang sama-sama merupakan akad kerjasama dengan syirkah. Kalau mudharabah ini adalah akad kerjasama di mana bank bisa jadi menjadi sahibul mal atau pemilik penuh modal ya. Di mana nanti nasabah sebagai mudharib atau pengelolanya, di mana nanti juga kerugian dan keuntungan akan disepakati di awal. Kemudian yang ketiga merupakan akad sewa-menyewa. Akad sewa-menyewa ini dikenal dengan akad ijarah. Nah biasanya memang hari ini juga banyak ya, ijarah ini biasanya pada akad pinjaman multiguna. Bisa jadi yang paling populer itu turunan dari akad ijarah, yaitu ijarah muntahiyah bitamlik. Yaitu akad sewa-menyewa di mana di akhir masa sewa, pembayaran sewa atau cicilan yang dilakukan oleh nasabah, barang tersebut akan menjadi milik nasabah. Biasanya ijarah muntahiyah bitamlik ini berlaku pada pembelian sepeda motor ya, atau pembelian mobil, atau pembelian KPRS atau perumahan. Jadi nanti kalau kita lihat bahwa ijarah muntahiyah bitamlik ini juga bisa dipergunakan untuk hal-hal yang pembelian sepeda motor, kendaraan bermotor ya di sini, atau perumahan itu. Nah yang terakhir adalah akad yang sifatnya qard tadi, yaitu pinjaman. Di mana akad pinjaman ini adalah tanpa adanya imbalan. Di mana kalau misalnya seorang nasabah memberikan proposal ya pinjaman kepada bank syariah, jika ada misalnya tersimpanlah dana zakat infak sedekah dari para nasabah lainnya yang tersimpan di bank, kemudian ada dana tersaving oleh bank ya untuk keuntungan yang berlebihan, maka bisa jadi akad qard ini akan dikeluarkan ya oleh bank kepada nasabah. Kemudian juga akad qard ini tanpa ada imbalan. Jadi seperti tadi saya katakan, mungkin berbeda dengan bank konvensional yang memberlakukan bunga terhadap akad pinjaman, di kita di perbankan syariah itu tidak ada. Karena andai kata ada kelebihan pengembalian yang diisyaratkan kepada nasabah, maka itu akan menjadi riba. Nah mungkin ini perkenalan dari tentang konsep akad-akad pada perbankan syariah yang kebanyakan masyarakat belum mengenal tentang akad-akad ini, sehingga muncul ya pemahaman bahwa sebenarnya pada masyarakat ini bahwa tidak jauh beda antara bank konvensional dan bank syariah. Sedikit tadi penjelasan ya, tetapi dalam konsepnya memang merujuk ya pada pembiayaan yang paling populer di perbankan syariah, yaitu akad jual beli. Merujuk pada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaratin minkum, bahwa hai orang-orang beriman, maka janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil kecuali atas perdagangan yang suka dan suka ya saling ridho di antara kamu. Jadi dalam konsep perbankan syariah memperkenalkan itu. Jadi tidak riba, tetapi kita wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi konsep yang berlaku pada bank konvensional mungkin berbeda dengan bank syariah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, sedikit ilmu yang mungkin yang berkaitan atau memperkenalkan kepada masyarakat tentang apa sih itu perbankan syariah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup kajian kita hari ini dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.